Malaysia. Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Mac, kalau saya di kampung dulu, saya selalu guna air daripada bawah tanah, air telaga sejuk. Okay. Itu adalah inisiatif saya untuk mencintai alam sekitar. Tetapi hari ini kita sebenarnya kita nak cerita juga mencintai alam sekitar, tetapi dalam skop dan juga topik teknologi hijau dan juga teknologi boleh baru dengan pakar yang kita bawa ke studio. Ya, pakar yang kita maksudkan ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Wira Muhammad Syafie, merupakan pengarah SITRI. Dan hari ini kita nak berbicara tentang satu lagi usaha yang kita perlu lakukan dan yang kita kena ambil tahu sebenarnya. Betul. Kerana kita tidak mahu ketinggalan ya, untuk kita nak memahami apa sebenarnya tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi muka limahnya mungkin kita boleh dapatkan terlebih dahulu daripada Prof. Madya tentang apa sebenarnya yang dikatakan sebagai tenaga boleh diperbaharui itu. Baik, terima kasih dengan jemputan yang diberikan oleh pihak Selamat Pagi Malaysia kepada pihak SITRI. Jadi kami nak gunakan peluang ini untuk nak kongsikan sama tentang tiga perkara penting yang merupakan sebab kepada penubuhan SITRI pada tahun 2000 oleh tiga pihak pada waktu tersebut, iaitu pihak Kerajaan Malaysia sendiri di bawah Ketak, Kementerian Tenaga, Air dan juga Komunikasi, Kerajaan Denmark, Danish International Development Agency dan kemudian USM yang menjadi host kepada SITRI daripada tahun 2000 sehingga ke sekarang ini. Tiga perkara yang kami lihat adalah tenaga boleh baru ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai tenaga boleh diperbaharui. Satu lagi kecekapan tenaga dan juga teknologi hijau. Dan ketiga-tiga perkara ini kalau kita nak cuba letakkan dalam satu perkataan yang senang, kita panggil sebagai usaha untuk memitigasi perubahan iklim. Kaitan dia memang berkaitan dengan perubahan iklim, pemanasan global yang kita nak katakan nak dapatkan penyelesaian untuk mengurangkan kesan perubahan iklim tersebut. Jadi kita juruskan kepada ketiga perkara tersebut. Dan matlamat SITRI ini kami bukan sekadar nak memberikan kesedaran kepada pihak awam, tapi kita lihat lebih dalam lagi, iaitu melihat kepada pembangunan ilmu, amalan ilmu, teknologi hijau, amalan hijau di rumah, di pejabat, di tempat-tempat awam, dan kesemua ini harapnya boleh membantu untuk memitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim, apabila kita berbicara tentang perubahan iklim, berlakunya pencemaran, terutamanya pencemaran udara dan juga haba, suhu meningkat naik. Jadi setelah 20 tahun SITRI ini dilaksanakan, bagaimana doktor melihat, profesor melihat perkembangan pendidikan teknologi hijau ini kepada seluruh masyarakat dan juga aplikasi terhadap pendidikan tersebut? Okey, kalau ia dalam konteks nak menjawab soalan tersebut, saya boleh kategorikanlah kepada dua pihak. Satu, kepada masyarakat awam yang mana usaha untuk memberikan kesedaran tentang perubahan iklim, tentang teknologi hijau, tentang kecekapan tenaga ini memang telah banyak dibuat oleh pihak kementerian. Sekarang ini MESTEC, dulu dikenali sebagai Ketak. Sebelum itu Ketak, pertama sebelum tahun 2000. Itu satu perkara yang kepada masyarakat awam. Cuma pada peringkat pendidikan, apa yang dibuat oleh SITRI, kami banyak membuat sumbangan kepada memasukkan elemen-elemen tenaga boleh baru, kecekapan tenaga dan juga teknologi hijau pada peringkat kurikulum dan juga co-kurikulum. Untuk kurikulum, sebagai contohnya, pada tahun hadapan nanti, pelajar tingkatan 4 akan mula belajar dalam subjek-subjek sains dan berkaitan sains tentang teknologi hijau di dalam bentuk project-based learning. Dalam bentuk yang dipanggil sebagai hands-on activities, dia akan menjadi lebih menyeronokkanlah kepada para pelajar untuk belajar. Dan ianya akan mula diuji dalam peperiksaan SPM pada tahun 2021 nanti sebahagiannya. Bukan subjek baru sebenarnya, masih subjek yang sama, akan tetapi akan adanya penekanan yang lebih sebagai sebahagian daripada STEM dalam perkara yang berkenaan dengan teknologi hijau. Itu yang kami lakukan. Untuk awam pun kita buat dan juga pada peringkat pendidikan pun kita lakukan juga. Cuma sekarang perubahan iklim itu kesannya bukan saja dirasai oleh kita, negara kita, malah di seluruh dunia. Secara globalnya, masing-masing sedang berusaha untuk pastikan supaya mereka mencari kaedah terbaik untuk pastikan supaya kesan itu tidak terlampau menggugat kehidupan kita secara harian. Jadi daripada teknologi hijau itu sendiri, bagaimana ia sebenarnya boleh membantu untuk kita nak menangani kesan perubahan iklim?
Baik, dalam bentuk penggunaan teknologi hijau ni sebenarnya secara tidak langsungnya kita nak memastikan bahawa negara tidak menjana tenaga, sama ada tenaga elektrik ataupun tenaga untuk membuat pengangkutan daripada bahan api fosil. Itu target kita. Bila sebut tentang bahan api fosil, kita bercakap tentang arang batu, tentang gas, petroleum, diesel. Yang inilah yang merupakan penyumbang utama kepada gas rumah hijau yang menyebabkan kepada pemanasan global dan juga selepas itu menyebabkan kepada perubahan iklim. Kesannya besar. Saya berikan contoh pada tahun 2100, sekiranya kita masih lagi gunakan tenaga elektrik seperti mana kita pakai sekarang dan kita janakan tenaga elektrik seperti mana sedia ada sekarang, peringkat dunia, kita akan dapat lihat kenaikan paras laut sebanyak 1 meter peringkat dunia. Di negara yang bertanah rendah, saya pilih satu contoh, Bangladesh, kita bercakap mengenai 4 meter. Besar kesannya, dibuat model simulasi oleh para saintis. Kita ada saintis-saintis di bawah UNFCCC, di bawah IPCC juga, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations. Bila dibuat model simulasi terhadap negara Bangladesh sebagai contohnya, pada tahun 2050 nanti, kita kekalkan amalan kita seperti mana sekarang, 30% daripada Bangladesh, tanah daratan mereka akan dibanjiri oleh air laut. 30%. Dan sebahagiannya akan surut. Tapi sebahagian besarnya tidak akan surut. Sampai peringkat 17% daripada tanah Bangladesh akan tenggelam buat selama-lamanya. Tahun 2050. Tak lama dah. 31 tahun daripada sekarang. 18 juta penduduk akan terjejas di kawasan yang kita kenali sebagai kawasan Sundarban. Sebahagian daripada Bangladesh dan juga sempadan India. Kenaikan paras air laut sebab apa? Sebab berlakunya perubahan iklim. Bumi semakin panas. Menyebabkan kepada kenaikan paras laut, air laut, dua perkara, pencairan glasier yang dan lebih utama lagi pengembangan air laut disebabkan oleh kepanasan. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi inilah realitinya. Ini realitinya. Ini yang akan berlaku sekiranya kita tidak mahu mengubah cara hidup kita dan juga cara kita nak gunakan teknologi untuk menjalankan aktiviti. Betul. Bercerita tentang cara hidup, kita ada pilihan untuk menggunakan teknologi hijau ataupun teknologi boleh baru. Dalam inisiatif utama Mestex, ada mengatakan bahawa kita mahu meningkatkan penggunaan solar dan juga biogas. Dari aspek pelaksanaan di Malaysia, di mana kekangan kita untuk melaksanakan teknologi solar dan juga biogas? Sebab saya lihat kita negara yang penuh dengan cahaya matahari dan juga sumber biogas kita itu banyak. Kekangan itu datang dari mana? Okey, kekangan yang ada sekarang ni sebenarnya kita lihat daripada segi aktiviti yang dibuat oleh PMSTEC, memang kita sebenarnya memang berada dalam tahap yang masih baik. Sebab pada tahun 2030 nanti, jangkaan kerajaan bahawa kita akan menghasilkan tenaga elektrik kita daripada sumber tenaga boleh baru, daripada solar, daripada hidroelektrik, kebanyakannya daripada hidroelektrik, boleh sampai peringkat 20%. Cuma kekangan yang kita hadapi sekarang adalah kualiti radiasi yang kita dapat daripada matahari tersebut secara semula jadinya tidak secukup baik. Kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara sebagai contoh di Semenanjung Arab ataupun di California, sebab kita ada awan dan awan tu sebenarnya dia merefleksikan solar radiasi tersebut. Cuma kita perlukan kepada teknologi yang lebih efektif lah untuk menggandakan lagi sumbangan tenaga boleh baru daripada sumber solar. Cuma untuk peringkat penggunaan hidroelektrik itu, yang itu memang kita banyak. Pada peringkat sekarang, kalau tidak silap saya, yang terakhir 18% daripada tenaga kita datang daripada tenaga boleh baru. Cuma kita masih jauh lagi jika dibandingkan dengan negara baru. Saya ambil contoh macam di Denmark. Pada tahun 2015, mereka telah berjaya menghasilkan 140% daripada tenaga elektrik mereka pada satu hari daripada sumber angin saja. Dan dia boleh jual pula tenaga elektrik tersebut ke negara-negara jiran. Penggunaan kincir angin. Kincir angin. Menjadi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara. Tenaga boleh baru tidak gunakan langsung bahan api fosil. Jadi beza kita. Bagi kita lah, sebab kita dalam masa singkat ini, mungkin seminit ini boleh Prof Madia jelaskan apa yang boleh kita lakukan. Sekecil-kecil tindakan yang kita boleh buat sebagai rakyat untuk kita nak sama-sama membantu supaya kita mengurangkan kesan yang negatif kepada alam sekitar ini. Okey, saya nampak kita tidak ada masalah daripada segi kesedaran awam. Yang itu memang kita berada pada tahap yang amat baik. Cuma dua perkara yang kena kita tambah lagi adalah pertama untuk memajukan ilmu pengetahuan tentang teknologi hijau pada peringkat diri kita sendiri.
Dan yang keduanya, kita nak amalkan pula ilmu tersebut. Kalau kita tahu segala macam sistem yang teknologi hijau ni yang terbaik pun, tapi kalau kita tak nak amalkan, kalau kita keluar daripada pejabat kita, kita tidak mahu matikan pendingin hawa sebagai contohnya, itu pun tidak guna juga. Jadi kena ada amalan pada pihak kita. Biasakan perkara yang betul dan betulkan perkara yang sudah biasa kita buat. Ya, betul. Baik, terima kasih Prof. Madya kerana bersama dengan kami hari ini untuk teknologi hijau ini. Sebenarnya satu topik yang sangat penting sebenarnya, mungkin kita yang terlepas pandang dan kita tidak mahu ambil tahu. Tapi jangan bayangkan kalau sampai Bangladesh dibanjiri setakat 30 juta 4 meter. Jadi jangan sampai kita menjadi mangsa atas tindakan kita pada hari ini. Okey, kita nak